Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan mencoba unboxing HP Intel IT230 ya. Berikut speknya, ada Wifi radio, ada Opera Mini buat browsing, terus ada games bawaan dari handphonenya ya guys. Yuk kita buka. Jangan lupa ini ada 45 hari standby buat baterainya itu awet loh. Ini ada warna putih. Yuk kita buka. Di dalamnya guestbook ada apa aja ya? Yuk kita lihat. Yang pastinya ada kartu garansi ya. Ada baterai dan juga ada charging handphone yang pastinya buat nge-charge biar HP kamu enggak mati ya, baterainya enggak habis. Yuk kita buka. Ada warna putih sangat cantik sekali ya. Bodinya stainless, ada buat handset dan juga charge, konektor, kamera. Yuk kita open dulu handphone. Wah, bukunya patah nih guys. Kita buka baterainya. Lalu kita nyalain, tekan tombol on ya. Kita bahasa Indonesia, gak sama bahasa Inggris ya, nanti gak paham lu. Dibuka menunya, ada apa aja di sini? Ada browsing, opera, wifi radio. Kita bisa buat multimedia. Ada buat kita kamera, Intel musik, MP3, video. Dan jangan lupa buat kamera dan musiknya harus dipasang MMC ya, slot. Dan ini radionya bisa buat tanpa handset ya, Wifi radio. Kita bisa langsung load speaker. Kita bisa mencoba kamera ya. Lumayan jernih ya kelihatan tulisannya guys. Oke. Dan di sini juga tersedia warna, ada white, warna putih, dan juga sini ada warna apa lagi ya? Ada warna black, black itu hitam ya, bukan pink. Ih, cantik sekali nih warna blacknya ya, agak emas-emas gitu. Dan itulah unboxing dari saya untuk merek Intel tipe IT230. Maksudnya dengan harga murah sekali kita bisa mendapatkan spek yang komplit ya, dan baterainya awet pastinya. Oke, jangan lupa dibeli.